secara umum masyarakat Aceh dari masyarakat Klut secara turun temurun itu semangat gotong royong itu memang tidak pernah pudar. Adalah sebuah konsep di mana TPA Mandiri ini dijadikan salah satu contoh bagi TPA-TPA yang lain dengan tujuan bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan di TPA ini sendiri. Kenapa dikatakan sebagai TPA Mandiri? Yang bahwa TPA ini membuat sebuah kebun yang nanti ini akan ditanami sayur-sayuran yang hasilnya nanti akan dipasarkan ke pasar pagi atau pasar harian 31 dengan tujuan pasar terisi dan kegiatan di TPA akan memberikan omset sendiri bagi TPA. Nah, kita ngulak pemasaran jadi pajak harian. Jadi nu sendah kita manfaat ini supaya kita dalam nangeh membuka bukan jawian nu. Karena penampung atau cukup di pajak harian tu jana yang dipelopori oleh BUMG.